Alhamdulillah, akhirnya saya punya rumah sendiri di Kartika Residen. Pas kita masuk dari depan itu, pertama anak-anak nih, bun, udahlah ngambil aja di sini satu. Nanti kita lihat lokasinya dulu, kan kita kalau dari depan kan kebanyakan rata-rata perumahan itu memang bagus ya, tapi kan kalau pas ke lokasinya lain lagi. Nah pas lihat lokasinya, lihat pembangunan rumahnya, saya sama anak-anak cocok. Makanya pas kemarin langsung booking gitu. Lokasinya strategis, dekat dengan terminal, stasiun Kelari. Udah itu kan aksesnya keluar ke Karawang Timur. Beda sama perumahan yang lain. Dari saya lihat dari kalau dari depan mungkin udah biasa ya. Pas saya masuk lihat plafonnya itu kan tinggi. Itu kan bagus itu. Udah itu lihat kamar mandi itu sama dapurnya sama taman yang belakang. Itu yang saya suka itu udah itu granitnya. Ini kan gantinya yang besar ya, berapa? 60 itu kalau nggak salah. Ini kan kalau pemain lain nggak mungkin 60, paling ukuran biasa. Okay. Mana ada sih pemain lain yang nggak ada tanpa DP? Paling DP itu sedikit 15 juta kalau nggak salah. Di Kartika cuma mungkin aja 1 juta. Sangat membantu dari persyaratan, berkasnya, mereka sangat membantu sekali. Jangan ada yang marketing yang bisa membantu. Alhamdulillah, akhirnya saya punya rumah sendiri di Kartika Residen. Mantap.